guys, welcome back to my channel, Yoga and Gladys. Makan-makan? Makan. Jadi teman-teman, hari ini kita mau cicip makanan bakso. Jadi kita udah lama gak makan bakso, May. Terakhir kita makan bakso di mana ya? Di Radial itu? Enggak, yang makan yang kita syutingin yang di rumah itu. Oh iya. Oh, bakso Granat. Nah, ini kebetulan kita mau syuting baksonya juga deket di bakso Granat. Nah, nama baksonya tuh bakso apa? Pak Tejo. Kalau teman-teman tahu, namanya tuh bakso Al-Ghazali. Nah, sekarang berubah jadi namanya Pak Tejo. Nah, kebetulan juga ada jual ayam bakar sama ayam goreng. Nah, jadi Pak Tejo ini bukan cuma jualan bakso aja, sekarang ada jual ayam bakar sama ayam goreng. Nah, Mama paling suka makan di sini ya, ayam bakarnya apa yang gorengnya, Pak? Ayam goreng. Oh, cuma makan ayam gorengnya. Nah, ayam gorengnya ini sebenarnya ada sambal yang namanya sambal tempong. Tapi karena sambal tempongnya nggak ada, jadi hari ini kita pakai sambal yang biasa aja. Padahal sambal tempongnya mantap luar biasa. Kebetulan nggak ada, lagi langka sambal tempongnya. Mama senang sambal tempong ya? Iya. Jadi hari ini nggak ada, Mak. Iya. Oke teman-teman, kita lihat ya cara proses untuk masaknya gimana, ayam-ayamnya sama baksonya gimana. Oke? Makanannya udah nyampe, jadi kita ada pesan bakso, ayam goreng sama ayam bakar. Jadi teman-teman di sini menu andalannya tuh bakso, ayam bakar sama ayam goreng. Jadi teman-teman yang datang di Jalan Bukit deket apa kampus Unsri lagi, nah deket Jalan Sri Jaya Negara ya, Jalan Sri Jaya Negara depan Jalan Al-Ghazali. Jadi untuk teman-teman yang hobi makan bakso harus kesini. Nah, ini ayam bakarnya juga mantep. Nah, ayam bakar, ayam baksonya ini ada, ini lagi pesen urat ya. Ini ayam bakso-bakso kecil-kecil.
Nah, yang enak di sini ini tetelannya, teman-teman. Dia punya tetelan. Mantap, saya mau pengen coba. Mama mau pengen coba ini atau yang ini, Mam? Itu dulu. Ini dulu aja ya. Kita cobain baksonya. Gak usah pakai bumbu dulu, Mam. Oke. Cicip ini. Makan Dukin. Baksonya masih sapi. Sapinya berasa, tepungnya kurang, tapi dia nggak keras. Lembut emang ya? Lembutnya berasa juga. Bumbunya juga berasa. Tuh teman-teman, baksonya. Bakso urutnya di dalamnya ada lagi apa daging cincang. Wow. Jadi di dalam ini masih ada lagi daging cincang. Mantap. Nah, kikilnya ini nih yang bikin mantap benar. Ini ada kikil, teman. Kikilnya menemukan mantap. Makan bakso kalau nggak pakai pedas-pedas nggak enak. Dia ada maksudnya juga, cabainya, tuh cabainya tuh, mantap, coba ya mak, kalau nggak pedas nggak enak mak, besar ya, malam-malam nangis lagi nanti. Nggak, nggak kuat, nggak kasih kecap. Iya kasih kecap juga. Mantap. Ini baksonya teman-teman. Kita pinggirin dulu baksonya. Ini coba ayamnya deh. Untuk ayam kita pesen dua varian. Ada ayam goreng, ada ayam bakar. Cabenya nih sebenarnya ada cabe tempong. Ya, yang paling enak sih sebenarnya cabai tempong, tapi kebetulan nggak ada habis cabainya. Yang ada sekarang ini cabainya cabai bawang nih, cabai bawang nih, ini masak bawang. Nah ini ayamnya dibakar, kita pesen dada. Ini ayam geprek ya, ayam geprek. Dia kasih timun, kubis ya, lalapan ya, kubis. Nah. Kalau sambalnya ini kurang lebih hampir mirip-mirip sambal sama ayam beku yang kemarin kita makan ya. Kalau sambal sebenarnya saya pengennya ngomong sama sambal tempong, tapi kebetulan nggak ada ya. Masa kita ngomong sambal ini aja lah. Karena cabenya susah. Nah. Kalau sambal tempong cabenya nggak ada. Cabenya apa? Susah. Ya susah, langka cabenya. Padahal sambal tempongnya yang paling enak ya. Kita coba cicip ya cabenya ya. Ayamnya benar tambahannya kayak kita lihat cabai kayak gini sama benar rasanya, nggak jauh beda sebelas dua belas ya sama ayam gepuk ya cabainya ya. Oke, ayamnya gimana mak? Ayamnya ini ayam crispy-nya garing banget, bumbunya belaka, enak. Bumbunya digoreng pakai apa tuh, tepung aja? Tepung bumbu ini. Oh tepung bumbu tuh. Oh bukan, bukan apa? Racikan sendiri. Nah, ayam bakarnya ini kayaknya dibakar sama kecap sama bumbu-bumbunya buatan sendiri mereka. Rasanya ada manisnya, pedas. Ini masak dia dibakar dengan benar-benar enak, bumbunya tebal benar. Tuh, kalau teman-teman mau lihat, wow, benar-benar apa? Tebal ya bumbu masakannya, enak. Ini gurih.
ayamnya, daging semua. Dia nggak ada tulangnya. Nggak ada tulangnya? Mantap benar ya. Jadi teman-teman, makan di sini benar-benar rekomend. Kamu masakannya enak. Terlebih baksonya sama ayam bakar. Aku paling suka ayam bakar. Coba saya mau cicipin. Oke. Makan dulu, Ken. Ini agak kenyal ya. Tapi enak juga. Kalau ini lembut bener. Ini benar-benar lembut. Mantap. Ini mirip ayam goreng. Lembut. Ini jadi ayam crispy. Oh. Ayam crispy ini. Ini lembut loh. Iya, itu kayak ayam goreng. Nah, ya cabenya memang benar-benar mirip ayam gepuk. Enggak ada apa? Perbedaan 11-12 ya. Oke. Sekian dulu reviewnya teman-teman. Pokoknya untuk ayamnya rekomendasi ayam bakar lembut dan apa tuh gurih. Untuk baksonya juga enak lembut. Dia punya bumbu apa kuahnya juga mantep. Enak. Ini ayam crispy-nya enak. Nah, teman-teman, ini pemberitahuan, ini pertama kalinya kita bikin video setelah kita punya channel dimonetasi. Jadi sekarang video kita udah monetasi, udah terima iklan ya, Maya. Jadi kita udah bikin video kurang lebih hampir 3-4 bulan ya. Sudah 4 bulan dan sekarang video kita udah dimonetasi. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Semoga teman-teman terus mendukung kita. Oke. Okay? Kita makan dulu ya, teman-teman. A few moments later. Ya, setiap makan sih kenyang terus, Maya. Karena selalu makan ayam, selalu makan bakso, sama ayam goreng. Nasinya banyak, luar biasa banyak. Jadi teman-teman, terima kasih udah dukung kita selalu, selalu nonton video kita. Dan jangan lupa teman-teman, tolong dibantu share-nya. Dan terima kasih atas dukungan selama ini ya, Maya. Jadi kami sungguh-sungguh sangat berterima kasih untuk teman-teman yang sudah support kita selalu. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.